Menyikapi masih bebasnya peredaran makanan dan minuman serta obat-obatan yang mengandung komposisi berbahaya, Komisi 9 DPR RI meminta BPOM melakukan pengawasan ekstra terhadap peredaran obat serta makanan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Kurniasi Mufidayati meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM untuk lebih berhati-hati dalam memberi perizinan produk serta menjamin keamanan dan mutu obat yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Menurutnya hal ini bertujuan agar tidak terjadi lagi kasus gagal ginjal pada anak dan memastikan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia tetap terjaga. Pengawasan untuk memberikan izin dan pengawasan rutin meninjau ulang ya produk-produk yang sudah diberikan izin, ini mengingat supaya tidak terjadi lagi kasus gagal ginjal pada anak ya. Itu kan kelalaian yang menurut saya, ada obat yang direkomendasikan oleh dokter, ada izinnya, ternyata bisa menyebabkan sakit yang bahkan menyebabkan kematian. Hal ini tidak boleh terjadi. Jadi fungsi pengawasan harus ditingkatkan dan fungsi pendampingan juga harus dilakukan. Karenanya anggaran ini perlu juga merujuk ke sana. Kurniasi berharap BPOM dapat meningkatkan kinerja pengawasan obat dan makanan dalam upaya memberi perlindungan kesehatan masyarakat dan peningkatan daya saing nasional. Samuel Dandui, TVR Parlemen melaporkan.